Syakuran dan juga bentuk solidaritas kami sama insiden di Malang ya, perayaan ulang tahun 99. Dan kemarin juga kita rasa kalau merayakan acara dengan yang hiruk-pikuk selebrasi kayaknya momentumnya kurang pas. Jadi memang kita buat acara yang bisa merayakan ulang tahun sekaligus kita juga ngasih bentuk dukungan untuk insiden di Malang kemarin. Ya kebetulan mungkin masih ini ya, apa ada kerjaan di Jakarta, mungkin sama kan dia mau nikah bentar lagi ya, jadi mungkin perwakilan dari manajemen sama pelatih sama beberapa perwakilan dari youth official sama dari Persis youth women juga. Ya.
Ya sebetulnya jujur di luar ekspektasi ya, karena ini kan baru di manajemen sekarang, baru acara yang model kayak gini kan baru sekali ya, dan saya rasa antusiasnya luar biasa juga. Jadi gak menutup kemungkinan kita bikin acara serupa, dan tadi juga ada beberapa teman-teman dari umat Kristiani yang juga minta kayak, wah nanti genten sosok misa. Kita juga gak menutup kemungkinan untuk ada acara seperti itu, tapi intinya sih saya bersyukur acara ini lancar dan di luar ekspektasi kami ternyata ramai juga, dan teman-teman antusias, bukan cuman nyanyi aja tapi solawatan juga ikut antusias juga. Ya kalau harapan ke depan mungkin kita bisa ketemu lagi di momen-momen yang seperti ini ya. Jadi saya rasa Persis kan bukan cuman sekedar klub sepak bola ya. Kalau kita tracking ke belakang kan kita arah sama kegiatan kemanusiaan. Jadi saya rasa dalam konteks kemanusiaan hal kayak gini harus kita seringin ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya banyak acara yang bisa melibatkan orang banyak seperti, dan hari ini kan kita lihat ada banyak UMKM juga, terus ada teman-teman supporter yang dari luar kota juga ketemu setelah sekian lama ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau momentumnya udah tepat, kita bisa ketemu lagi di hiruk pikuk yang jauh lebih meriah. Satu abad. Kita harapan kita Persis bisa selalu jaya. 14 tahun kita merindukan lolosnya Persis ke Liga 1 sudah terwujud. Kita tinggal mempertahankan. Insya Allah ke depan Persis bisa menjadi juara di Liga 1. Insya Allah. Dengan konsep yang diangkat selawatan seperti ini dari Persis ini, seperti apa melihatnya? Ah, ini memang pas banget dengan kondisi yang seperti ini. Kita punya teman Aremania baru berduka dengan manajemen mengolah ultah ke-99 ini dengan berselawat. Alhamdulillah saya sangat bangga, bersyukur kita bisa berdoa bersama untuk teman-teman supporter. Semoga kedepannya hal ini bisa dilakukan kembali tahun-tahun berikutnya. Dari teman-teman Arema sendiri, apakah sudah melakukan komunikasi dengan ah iya, lewat media sosial Instagram mereka, saya mengupload di story di Instagram mereka, banyak ucapan terima kasih ke Pak Sopati maupun di Persis Pak. Oh, yeah.